Dasar kriteria itu Komisi 3 DPR RI dengan mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat dan berdasarkan pendapat dan pandangan dari 9 fraksi menyetujui 3 calon hakim agung menjadi hakim agung pada Mahkamah Agung, yaitu 1. Dr. Lukas Prakoso SHM HUM sebagai hakim agung pada Kamar Perdata, 2. Dr. Imran Rosadi SHMH sebagai hakim agung pada Kamar Agama, 3. Hajah Lulik Tri Cahyaningrum SHMH sebagai hakim agung pada Kamar Tata Usaha Negara. Demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai hasil uji kelayakan terhadap 9 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023. Selanjutnya kami perkenalkan para calon bersama. Yang pertama, saudara doktor yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test terhadap calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2022-2023 tersebut dapat disetujui? Terima kasih.